Walah walah, gak sangka banget aku. Ternyata terkoleng Azafran sekeren ini bro. Aku jadi gak sabar, pengen minta duriannya sama si Azafran. Yaudah bro, ayo sekarang kita cari dulu si Azafrannya. Aku udah gak sabar nih. Samayu abadi, Samayu, Sam, Samayu, stop bro. Ada apa nih tawakal? Tumben banget kamu panggil-panggil aku. Bro, kok kamu jawabnya lesu gitu? Kamu kenapa Sam? Kamu lagi sakit ya? Enggak bro, aku lagi pengen durian, tapi aku gak punya uang. Tenang aja bro, aku ada banyak. Hah? Seriusan kamu bro? Kamu banyak durian? Kalau gitu, boleh dong bro, aku minta satu. Boleh banget Samayu. Ayo, kamu ikutin aku ya. Kita samperin truk oleng si Azafran. Dia itu banyak sekali duriannya bro. Ayo, kita samperin dia. Hah, banyak duriannya? Emangnya dia punya durian dari mana bro? Aku jadi penasaran. Dia punya kebunnya bro. Kamu jangan banyak tanya. Ayo, ikutin aku. Ayo bro. Aku udah gak sabar nih pengen durian. Iya bro, kamu orangnya kesabaran banget. Tungguin dong Sam, jangan ninggalin aku. Azafran, bro, ternyata dia sultan. Apa kan aku bilang, Azafran itu sekarang udah sultan, bro. Duriannya juga banyak gini. Nanti kalau kamu mau, kita tinggal minta aja. Nah, kebun ini namanya Kebun Durian Akadu, bro. Tempatnya ada di Desa Cikesal, Kecamatan Tanjung Jaya, Tasikmalaya. Di sini itu duriannya gak hanya satu jenis, bro. Ada beberapa jenis. Ada durian oci, ada durian montong, dan masih banyak lagi jenis durian yang lainnya. Masalah perawatan, kamu gak usah takut, bro. Di sini perawatannya sangat dijaga, dan juga kebersihannya juga higienis. Walah, gak sangka banget aku. Ternyata terkoleng Azafran sekeren ini, bro. Aku jadi gak sabar, pengen minta duriannya sama si Azafran. Yaudah bro, ayo sekarang kita cari dulu si Azafrannya. Aku udah gak sabar nih. Azafran, Azafran, hei ya.
ada sama Yu Abadi sama Bronyu Tawakal. Sam, kalian mau kemana? Kok ada di sini? Iya, bro. Tadi aku lagi main-main. Terus gak sengaja ketemu sama Yu Abadi. Terus aku ajakin dia ke sini deh. Ketemu sama kamu, Ajafran. Ajafran, ngomong-ngomong, aku gak sangka banget. Ternyata kamu itu pengusaha muda yang sukses ya. Pintar banget kamu, ah. Pengusaha muda yang sukses? Maksud kamu itu apaan, bro? Aku kurang paham. Wah, ditawakan. Lihat tuh Ajafran. Udah sukses, masih aja merendah. Keren banget ya, bro, Ajafran. Iya, Sam. Dia itu keren sekali. Punya kebun segede gini aja, dia masih merendah. Iya, Sam. Ini patut dicontoh nih, bro. Gak sombong kayak kamu. Itu lagi bicara apaan sih? Ini itu bukan kebun aku. Ini milik kebun orang lain. Aku di sini hanya pekerja, bro. Wala-wala. Ternyata bukan kebun kamu ya, Jafran. Dan jadi dong makan duriannya. Bukan, bro. Ini itu milik kebun orang lain. Aku di sini hanya pekerja. Maafin ya sama Yu Abadi. Aduh, awas ya kamu ditawakan.